kita pencet on, injek rem. Ya, ini muncul kilometer 79.055. Record service dari Nissan Halim ya, berkala service ya, tidak pernah lewat. Kemudian bahan bakar kami, saya selalu pakai Pertamax Turbo atau sel V-Power Nitro ya, gitu. Tapi sekarang lebih banyak pakai sel Power Nitro gitu ya. Ini sen hidup ya, kemudian lampu-lampu semua hidup. Nah itu ya. Oke, itu kilometer ya, resmi tidak diputer-puter ya, nggak boleh itu, apa adanya. Kondisi mesin siap pakai, tidak ada PR tiap, pokoknya masya Allah boleh. Kalau mesin jalan, boleh dibilang nggak lama kayak seperti mobil baru. Nah, benar itu ya, gitu. Mesin siap pakai, nggak ada yang gelitik, nggak ada apa-apa gitu. Untuk audio video, nah ini kita sudah pakai Android ya, dan ini kompatibel ya, memang sesuai dengan untuk Nissan Elgrand ya, OEM suka BM 2110 ya, sudah Android TV. Nah ini kalau klik, ini sudah klik nih, ini kita pakai hotspot. Pakai hotspot muncul kalau sudah on. Nah, ini ada connectingnya. Nah ini berarti sudah, tinggal dioperasikan saja. Mau YouTube boleh, tinggal putar. Nah, semua pakai touchscreen ya, touchscreen. Nah, jadi untuk update nih, update. Kita ini lagu Sundari Sukoco. Nah, ini itu. Itu. Suaranya tinggal mau tambah power, tambah subwoofer silahkan ya. Ya. Ini juga bisa langsung connect ke Netflix ya. Kalau nanti di HP Android-nya sudah bisa Netflix, bisa tinggal putar. Ini sudah saya setting nih. Nanti siapapun make bisa apa, tinggal diganti saja. Nah, tinggal putar. Juga bisa langsung Spotify. Tuh. Spotify. Iya, ini. Atau tinggal putar saja. Juga bisa navigator sudah langsung. Bisa map tes langsung dia. Connect semua udah digital. Nah, itu. Ya, udah kayak mobil-mobil kekinian. Mobil kekinian. Apalagi nih ya. Dan saya juga sudah ada TV nih, ada TV. TV ya, ini TV. Cuman dia sinyal harus cari itu. Itu. Ya.
kamera 360 sudah, wah, pokoknya sudah kayak mobil kekinian, mobil terbaru. Nah, gitu ya. Nah, ini kita ingin membuktikan ya, ini masih remote yang masih berfungsi, dia sinkron dengan yang depan, connecting. Nah, lihat itu. Nah, ini jadi memang instalasinya memang apa, sesuai dengan apa yang dari Nissan ya. Gitu. Jadi ini nggak ada dibongkar, memang bawaan originalnya. Memang ini memang untuk unit Android, memang buat Nissan Elgrand. Gitu. Nah, ini kita tutup lagi ya. Remote, nah tutup. Ya, silakan. Ya, moga-moga cocok ditawar ya kondisi, masya Allah. Semua kulit-kulit tuh bagus. Ya, itu. Ini dijual karena ya, mobil mau cari mobil yang lebih baru. Nah, dijual kayak mobil baru. Ini walaupun 2014 memakai 2016 ya. Jadi tetap mobil terasa baru. Nah, kami jual ini bukan karena mobil ini gak ada masalah, semua siap pakai, karena memang ingin cari mobil baru gitu. Nah, insyaallah Alphard baru. Amin. Ya, assalamualaikum. Yes, back door. Keris. Pintu kebuka. Ya, sliding door sebelah kiri. Ini pintu belakang, dia vakum ya, masih normal, dan dia vakum, dia langsung vakum sendiri. Nah, dia vakum sistemnya. Terima kasih Pak Ustad. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih Pak Ustad doanya. Amin. Hati-hati di jalan Pak Ustad. Insya Allah. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.